Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keberkahan dari adanya COVID ini, banyak orang kembali ke hobinya masing-masing ya. Ada yang hobi tanaman, ada yang hobi berolahraga seperti bersepeda, ada yang hobi memelihara hewan, dan ada hobi unik, salah satunya adalah memelihara serangga, memelihara berbagai macam serangga seperti kumbang, cangcorang. Nah, pagi ini saya kedatangan tamu dari Tangerang, saudara Owen ya. Dia adalah salah satu pecinta serangga. Dia ingin berburu serangga. Dia di belakang. Targetnya ingin mencari Creobroter, Hirudula, kemudian kumbang sagra. Semoga bisa nemu. Kita tes ya, apakah ini gatel? Enggak menimbulkan reaksi apa-apa. Ini pakai kulit luar padahal. Aman ya? Aman. Dah, mau kamu bawa pulang? Iya. Nah, nanti maunya, jadi kalau melihara ulat ini, dia tergantung ditemukan di pohon apa. Kalau ini sepertinya makan daun jambu, cuma belum terlihat ya dia makan ya. Kayaknya daunnya emang masih utuh. Gatel, Pak? Enggak, Pak. Ini sekalian edukasi sih Pak, seperti ini ya. Sepertinya serem ya, tapi cantik kan bentuknya. Nih, kita tes. Udah, nanti jadi ulat apa ini? Bermanfaat, ngangat ini. Iya. Kelihatan nggak? Jelas nggak itu jelas, fokusnya? Jelas. Videonya fokus. Berani ada. Kamu boleh nggak sama papamu, tapi nggak apa-apa sih Pak ini Pak ya. Cantik ya. Dia aktif banget ya, pakai ulat bulu lain. Teman-teman. Awan. Ya. Nah, dia adalah pecinta serangga dari Tangerang. Nah, sekarang kita sedang berburu serangga di sekitar Sungai Ciapus Bogor. Kita dapat apa nanti kita lihat, semoga bisa nemu serangga yang diinginin oleh Owen. Jadi targetnya itu ada sagra, creobroter, kemudian hirudula dan seterusnya. Hidup Pak, hidup ini. Hidup Pak, hidup tuh Owen. Tapi nggak ada mata, nggak ada kepalanya apa? Coba tangkap. Nah, satu target ya. Dapat nih Pak. Hirudula venosa. Beruntung. Ini Pak. Awas lari, sayang banget. Iya. Hei. Dapat satu. Masukin. Targetmu dapat nih. Sagra, sagra. Lihat enggak? Oh iya ya, tuh. Ada sagra nih. Ambil. Itu sayang banget, Caca. Mana tadi? Oh, ini dia. Oh, mantap. Ada? Oh, tuh. Nah, oh, kecil. Kenapa ya di video? Yang penting salah satu target lah. Ini kalau di rumah saya kasih apel sama mangga biasanya Pak. Makannya ya? Makannya. Ini belalang juga nih. Ya itu, anakan ini. Belalang sembah. Ini nih yang Owen pengen nih. Sagra ini. Creobroter kematus. Alhamdulillah dapat juga. Akhirnya. Kalau udah dibawa ke sini, dia lompat pun sekitar sini aja. Oh iya. Tuh. Oh iya. Nih, coba dilihat nih. On out tuh tangannya. Kelihatan enggak di kamera? Iya. Mana tempatmu? Oh, mohon maaf, Pak. Enggak, tolong Pak dibukain, Pak, biar enggak lepas. Agak
Waduh, yang satunya dimakan nggak ya? Ya cuma bawa satu, gimana lagi tempatnya. Emang tinggi aku nggak sih? Mana? Oh ini Hirodula ya? Iya. Kita lihat. Dapat nah, Hirodula. Hirodula. Belalang biasa kan? Iya. Ini yang tangguh, Pak. Yang kuat ya. Nih lihat nggak? Oh iya. Awas hati-hati. Aduh, tangguh. Masuk. Bukan begitu. Dua tangan dia ditangkupin. Ah, susah. Itu masih kelihatan. Iya. Biasa lagi. Sayang. Ya. Masih kecil banget ini. Warnanya hijau ya. Walang sangit, tapi beda loh. Dengan ini biasanya. Kayak ya? Enggak tahu, bagus ini. Baru pertama lihat saya. Ini bukannya bau, Pak. Oh, katidit. Cuman nengkolnya. Tadi malah lebih besar dari itu punya saya. Mukopoda. Katidit ya. Ewang atau. Ya. Ini belalang kamu. Mau bawa nggak? Bawa aja lah kalau yang gede. Saya nggak. Ya. Ayo, dua tangan. Oh. Nah, ini. Iya. Ditutup dulu. Nah, sayang kalau hilang. Yang warnanya hijau ya. Gini aja. Masukin. Ayo, Wan. Hati-hati tuh. Wah, belalangnya gendut yang habis makan. Habis makan. Sekali lagi itu. Ini kok nggak habis ya belalangnya ya? Kenyang itu. Ini yang kedua ya? Iya, ini yang kakinya panjang. Enggak, yang belalangnya ini. Yang kedua ya? Yang satunya udah habis-habis ya? Iya. Nggak habis makannya. Oh, itu gede tuh mana-mana. Oh, ini. Tuh, ya. Hilang tuh. Tuh. Kemana ya? Ini dapat nih. Top. Oh, betina. Ih, warna hijau ya. Ini betina. Lumayan. Coba lihat kan enggak? Tuh. Betina. Tadi ada betina. Satu lagi tuh. Mungkin mau kawin kali ya? Mau dilepasin atau apa? Oh, tangkap ini mah. Justru ini sarang. Bagus ini. Kalau disarang banyak ini, Pak. Ada katidit, ada tenodera, belalang, sagra. Ini mah kecil. Kecil, ha. Instar. Oh iya, ini gede ini. Instar berapa itu? 3, 2. Udah 4. Sampai 7 ya. Oh, ini warnanya kuning, lumayan. Mana? Mana sih kok nggak ada? Kodok elong ata. Yang mana sih? Tuh, ada dua, tuh. Kok kamu bisa lihat? Itu ada dua, yang ini gede banget tuh. Ini apa aja? Mana? Akhiri perjalanan saya pagi ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.